Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di kesempatan video kali ini, admin akan membahas gimana caranya pinjam uang di aplikasi BRIMO atau pinjam uang di bank BRI secara online. Berhasil cair 25 juta dari aplikasi BRIMO, cuma butuh waktu 15 menit langsung cair di aplikasi BRIMO, pinjaman tunai di aplikasi BRIMO. Cara pinjam uang di aplikasi BRIMO langsung cair tanpa surpay, tanpa jaminan, tanpa harus ke bank BRI. Di sini saldo BRIMO saya ada 288.000 lebih. Pada aplikasi BRIMO, mau minjam tinggal masuk di menu pinjaman, kemudian langkah selanjutnya pilih ajukan, baru kemudian di sini ada 3 pilihan. Selanjutnya saya pilih kredit konsumtif. Kemudian di sini muncul menu beri guna. Jadi kredit beri guna diberikan kepada calon debitur yang sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian selanjutnya di sini ada keterangan proses cepat dan mudah sesuai kebutuhan Anda. Kemudian suku bunga konsumtif, selanjutnya tinggal pilih mulai, dan di sini ada keterangan persyaratan beri guna. Tinggal pilih ajukan pinjaman, kemudian ditunggu sebentar. Di sini ada informasi data peminjam. Jadi di sini secara otomatis langsung muncul data kita ketika mendaftar rekening bank BRI. Kemudian tinggal menambahkan informasi pribadi, tinggal diisi untuk menambahkan informasi pribadi seperti status perkawinan, kemudian status tempat tinggal, lama menempati rumah dalam kurun tahun, kemudian ada jumlah tanggungan dan masukan pendidikan terakhir, kemudian ada jumlah tanggungan lama bekerja, usia pensiun. Untuk kode referral bisa dikosongi, tinggal pilih, tinggal centang. Saya menyatakan data-data di atas sudah sesuai dengan data yang saya miliki. Selanjutnya di sini data dalam pemeriksaan, tinggal ditunggu. Kemudian selanjutnya cek bagian SMS dari OTP, dan di sini ada keterangan telah selesai. Selanjutnya tinggal masuk kembali di aplikasi BRIMO, kembali masuk di menu pinjaman, kemudian pilih kembali ajukan baru dan ditunggu sebentar. Selanjutnya pilih kembali menu kredit konsumtif, selanjutnya masuk kembali ke beri guna, kemudian ditunggu sebentar. Untuk langkah selanjutnya, pilih menu berikutnya, kemudian pilih kembali menu mulai dan ditunggu sebentar. Untuk langkah selanjutnya, pilih kembali menu ajukan pinjaman, kemudian ditunggu sebentar. Dan di sini saya langsung mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta di aplikasi BRIMO. Peran 1.212.200 kali 24 bulan. Jika ingin mengubah jumlah pinjaman, tinggal pilih menu ubah jumlah pinjaman, dan di sini ada potongan biaya provisi, biaya administrasi, biaya resmi angsuransi, dan diblokir satu kali angsuran. Jadi uang yang saya terima tinggal 23.380. Kemudian langkah selanjutnya tinggal pilih ajukan pinjaman. Sekarang tinggal pilih menu ajukan pinjaman, maka akan muncul menu seperti ini. Di sini langsung muncul nomor rekening, nomor rekening yang terdaftar di aplikasi BRIMO. Kemudian selanjutnya ada pencocokan wajah, ada beberapa keterangan, tinggal dibaca, kemudian pilih lanjutkan, posisikan wajah Anda di dalam lingkaran dan pastikan terlihat jelas untuk atas area foto. Kemudian selanjutnya tinggal pilih mulai rekam. Jika kurang bagus bisa difoto ulang, apabila sudah bagus tinggal pilih pakai foto. Dan di sini ada keterangan verifikasi pencocokan wajah berhasil. Kemudian ada syarat dan ketentuan tanda tangan. Di sini ada beberapa keterangan, tinggal digeser, kemudian pilih saya setuju. Kemudian untuk langkah selanjutnya, syarat dan ketentuan free ID, tinggal pilih menu saya setuju. Tinggal pilih menu saya setuju. Pilih menu saya setuju, kemudian ditunggu sebentar. Selanjutnya buat tanda tangan digital, dan di sini ada keterangan tanda tangan.
digital Anda berhasil terbuat, kemudian selanjutnya tinggal pilih menu lanjut persetujuan dokumen, kemudian masukkan kode OTP yang masuk melalui SMS. Kemudian selanjutnya ada syarat dan ketentuan, tinggal dipilih, digeser-geser ke atas, kemudian pilih saya setuju. Selanjutnya ada dokumen pemohon, tinggal digeser ke atas, kemudian pilih saya setuju. Dan di sini ada keterangan, tinggal pilih saya setuju. Kemudian di sini langsung muncul detail pinjaman dan angsuran, tinggal pilih menu proses pencairan dan ditunggu sebentar. Dan ada keterangan selamat, pinjaman Anda berhasil dicairkan. Dan di sini langsung berhasil untuk pinjaman tunai di aplikasi BRIMO sebesar 25 juta cuma butuh waktu 15 menit langsung cair di aplikasi BRIMO. Pinjaman tunai di aplikasi BRIMO. Jadi seperti ini untuk cara pinjam uang di aplikasi BRIMO, langsung cair cuma butuh waktu 15 menit langsung cair tanpa survei, tanpa harus ke bank BRI, tanpa ada jaminan. Sekali untuk video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.